Sosok wanita pakai helm mirip Eki pacar Vina Cirebon, kekasih Pegi Setiawan. Nama Vivi Novita kini ramai jadi perbincangan setelah Polri memperlihatkan foto Pegi Setiawan bersama wanita. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, foto tersebut jadi bukti kuat keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pada foto itu tampak foto muda Pegi Setiawan diapit dua wanita berkebaya. Tidak dijelaskan siapa sosok wanita di dalam foto itu dan apa hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu didapat saat penggerebekan di rumah Pegi Setiawan tahun 2016 silam. Kemudian foto Pegi Setiawan itu diperlihatkan kepada para pelaku yang kini sudah jadi narapidana. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini Pegi Pak, ini pelakunya, kata Sandi. Namun Sandi tidak menyebutkan hubungan antara foto itu dengan pembunuhan Vina dan Eki. Imbas adanya foto bukti tersebut, netizen pun kini mulai mengeluarkan lagi foto-foto lama Pegi Setiawan. Dari foto lawas Pegi di akun Facebooknya itu, ada seorang wanita yang jadi sorotan. Wanita itu bernama Vivi Novita, dan diduga merupakan pacar Pegi Setiawan. Namun pada curhatannya beberapa tahun lalu, Pegi mengatakan kalau dirinya tidak punya pacar. Pegi Setiawan hanya sering memposting kalimat puitis yang sepertinya ditujukan untuk wanita pujaan hatinya. Wanita itu diduga adalah Vivi Novita, yang fotonya banyak ditemukan bersama pegi setiawan. Pada postingan lawas, pegi di Facebook tampak dirinya sering menghabiskan waktu bersama Vivi Novita dan teman-temannya yang lain. Mereka memiliki foto bersama-sama saat sedang jalan-jalan ke Curug hingga ke pantai. Pada foto yang beredar, Vivi Novita terlihat berambut panjang sedikit ikal. Ia memakai baju bunga-bunga dan jaket jeans. Sementara Pegi Setiawan memakai kaos hitam dan celana jeans dan topi motif army. Pada beberapa foto, keduanya tampak berpose berdampingan. Bahkan Vivinovita juga memakai topi yang dikenakan oleh Pegi Setiawan. Pada foto lainnya, Vivinovita terlihat memakai behel di giginya. Terlihat pula ada gambar mirip tato di lengan kanannya. Namun tidak diketahui apakah itu tato permanen atau tato temporer. Ada juga foto Vivi Novita memakai helm yang mirip dengan milik Eki pacar Vina. Vivi memakai helm kit berwarna hitam. Sepertinya helm itu merupakan helm milik Pegi Setiawan. Rayuan Pegi ke Vivi Novita sebelum jadi tersangka, bukti bukan rindu pacar Eki. Kisah asmara Pegi Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Pegi Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Pegi Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Pegi Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Jika aku berhak jatuh cinta lagi, izinkan aku mencintai seseorang yang berhakku miliki. Izinkan aku berhenti dari kisah kasih rumit seperti ini. Aku tidak minta banyak. Cukup satu yang tidak berencana beranjak, tidak menginjak mesti terdesak, tidak meninggalkanku meski terancam. Cukup satu yang memang untukku. Sebab patah hati bukanlah episode yang menyenangkan untuk terus kuulang. Dalam cinta aku juga ingin menang. Selain itu ada juga status romantis pergi setiawan tentang rindu. Rindu yang aku rasakan kali ini benar-benar membuat gelisah. Aku merindukan seseorang yang menyebalkan. Aku rindu cara bicaranya yang tanpa jeda hingga aku tak mengerti apa yang ia bicarakan. Namun, percaya atau tidak, aku selalu hafal dengan mimik wajahnya. Matanya mungkin tak menatap, namun senyumnya menetap. Aku rindu cara ia mengeluh. Aku rindu bagaimana ia bisa membuatku merindukannya hanya dengan hal-hal sederhana. Aku rindu, dan aku tidak mau ia bertanya, "Kenapa aku merindukannya? Kamu adalah rindu yang tidak dapat aku jelaskan." tulis di status Facebook Pegi Setiawan. Bahkan Pegi Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Nanti bila kau tak mendengar kabarku lagi, aku minta maaf karena pernah mengharapkanmu sedalam itu tentang perasaanku untukmu. Terima kasih kau tak sedikit pun salah mendiamkanku, akulah yang tak memahami bahwa langit tak mampu memeluk bumi. Katanya, semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan pegi setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Pegi Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit. Tulis Pegi Setiawan. Walau begitu Pegi Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Terima kasih buat kamu, kamu yang pernah membuat hari-hariku menjadi lebih indah. Tulis Pegi Setiawan. Dengan romantisme Pegi Setiawan, banyak netizen ragu akan tudan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Walau begitu Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memaparkan ada banyak faktor yang membuat polisi yakin bahwa pegi buron kasus Vina adalah pegi setiawan. Misalnya, kata Irjen Sandi Nugroho, pernyataan terpidana kasus Vina saat ditunjukkan foto pegi setiawan. Ini adalah foto pegi tahun 2016, diambil penyidik saat penggerebekan di foto dan ditunjukkan pelaku. Dalam BAPE disebut ia pegi ini pelakunya, kata Irjen Sandi Nugroho. Selain itu menurut Irjen Sandi Nugroho mengatakan Pegi Setiawan merupakan hasil penyaringan dari 19 nama Pegi. Siapa sih yang punya nama Pegi? Ada 19 nama satu persatu didalamin, sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat Kabupaten Bandung, kata Irjen Sandi Nugroho. Keyakinan polisi makin bulat saat mengetahui gelagat aneh dari ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan. Rudi Irawan memperkenalkan Pegi Setiawan dengan nama Robi pada ibu kos di Bandung. Bapaknya pergi memperkenalkan pergi bukan sebagai pergi, tapi sebagai Robi yang dibilang keponakan dia. Kalau memang itu anaknya dan tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama lain? Kata Irjen Sandi Nugroho. Sosok Vivi Novita wanita idaman pergi setiawan, pakai helm mirip Eki pacar Vina. Nama Vivi Novita kini ramai jadi perbincangan setelah Polri memperlihatkan foto pergi setiawan bersama wanita. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, foto tersebut jadi bukti kuat keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pada foto itu tampak foto muda Pegi Setiawan diapit dua wanita berkebaya. Tidak dijelaskan siapa sosok wanita di dalam foto itu dan apa hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu didapat saat penggerebekan di rumah Pegi Setiawan tahun 2016 silam. Kemudian foto Pegi Setiawan itu diperlihatkan kepada para pelaku yang kini sudah jadi narapidana. Di dalam BAP pelaku menyebutkan ya ini Pegi Pak, ini pelakunya, kata Sandi. Namun Sandi tidak menyebutkan hubungan antara foto itu dengan pembunuhan Vina dan Eki. Imbas adanya foto bukti tersebut, netizen pun kini mulai mengeluarkan lagi foto-foto lama Pegi Setiawan. Dari foto lawas Pegi di akun Facebooknya itu, ada seorang wanita yang jadi sorotan. Wanita itu bernama Vivi Novita dan diduga merupakan pacar Pegi Setiawan. Namun, pada curhatannya beberapa tahun lalu, Pegi mengatakan kalau dirinya tidak punya pacar. Pegi Setiawan hanya sering memposting kalimat puitis yang sepertinya ditujukan untuk wanita pujaan hatinya. Wanita itu diduga adalah Vivi Novita yang fotonya banyak ditemukan bersama Pegi Setiawan. Pada postingan lawas, pegi di Facebook. Tampak dirinya sering menghabiskan waktu bersama Vivi Novita dan teman-temannya yang lain. Mereka memiliki foto bersama-sama saat sedang jalan-jalan ke Curug hingga ke pantai. Pada foto yang beredar, Vivi Novita terlihat berambut panjang sedikit ikal. Ia memakai baju bunga-bunga dan jaket jeans, sementara pegi setiawan memakai kaos hitam dan celana jeans dan topi motif army. Pada beberapa foto, keduanya tampak berpose berdampingan. Bahkan Vivi Novita juga memakai topi yang dikenakan oleh Pegi Setiawan. Pada foto lainnya, Vivi Novita terlihat memakai behel di giginya. Terlihat pula ada gambar mirip tato di lengan kanannya. Namun tidak diketahui apakah itu tato permanen atau tato temporer. Ada juga foto Vivi Novita memakai helm yang mirip dengan milik Eki pacar Vina. Vivi memakai helm kit berwarna hitam. Sepertinya helm itu merupakan helm milik Pegi Setiawan. Ori mengungkap foto Pegi Setiawan pada 2016 yang diakini sebagai alat bukti kuat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Kabupaten Cirebon. Pegi Setiawan merupakan tersangka kasus Vina terakhir yang ditangkap polisi sejak kasusnya bergulir 8 tahun lalu. Penangkapan ini menimbulkan simpang siur karena banyak yang meyakini bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku sebenarnya. Kendati demikian, polisi menyebut bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan seksama dalam menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Salah satu bukti yang ditunjukkan ke publik adalah foto Pegi Setiawan pada tahun 2016. Foto tersebut ditunjukkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Shandi Nugroho pada Kamis, 20 Juni 2024. Foto tersebut menunjukkan Pegi Setiawan sedang memakai baju berwarna biru. Dalam foto itu, Pegi Setiawan diapit oleh dua perempuan di sisi kiri dan kanannya. Menurut Shandi, adanya foto tersebut menjadi bukti bahwa polisi menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina bukan tanpa alasan. Lebih lanjut, kata Shandi, polisi meyakini bahwa Pegi Setiawan berusaha mengubah identitasnya. Sementara itu, ayah Pegi Setiawan, Rudi Irawan menjelaskan alasan anaknya itu diperkenalkan sebagai Robi bukan Pegi. Panggilan Robi yang disematkan pada Pegi bertujuan agar istri barunya tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Kala itu, Rudi Irawan menikah dengan perempuan di Bandung saat masih memiliki istri di Cirebon. Atas alasan tersebut, Rudi memperkenalkan Pegi sebagai Robi agar tidak ketahuan istri barunya. Jenderal Bintang 3 sebut bukti Pegi tersangka di kasus Vina Cirebon tak kuat. Mantan Kabar es krim, Komjen, Purn, Susno Duwaji mengatakan, Alat bukti yang ditunjukkan penyidik belum cukup kuat untuk menentukan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Pegi Setiawan alias Perong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, usai disebut buron selama 8 tahun. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, kecamatan Kejaksan, kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Penyidik di Treskrimum Polda Jabar bahkan telah melimpahkan berkas perkara tahap 1 Pegi Setiawan alias Perong ke Kejaksaan Tinggi, Kejati. Jabar, Pegi Setiawan disangkakan pasal 340 pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membeberkan bukti berupa foto Pegi Setiawan. Pada foto itu terlihat Pegi sedang bersama dua orang wanita. Pegi Setiawan berdiri diapit kedua wanita yang mengenakan baju kebaya dan kain sarung. Sementara Pegi memakai kemeja jeans dan celana panjang coklat. Menurut Sandi, foto itu diambil penyidik pada delapan tahun lalu. Ini foto Pegi tahun 2016. Ini yang diambil penyidik ketika penggerabakan di sana. Kata Sandi dikutip dari Kompas TV, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sendi Nugroho mengatakan, "Foto itu ditunjukkan kepada pelaku yang sudah ditahan di kasus Vina. Di dalam BAP pelaku menyebutkan, ya ini pergi Pak, ini pelakunya," kata dia. Selain bukti foto itu, penyidik juga memiliki bukti berupa keterangan saksi. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak 70 saksi untuk Pergi Setiawan. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Pegi, yang lainnya ada saksi meringankan, dan saksi ahli, kata Sandi. Sementara itu, mantan kabar krim Kombes, Purn, Susno Duwaji mengatakan, antara 70 saksi yang diperiksa ternyata tidak satu suara. Ya wajar karena keterangan saksi itu berdasarkan apa yang mereka ingat terhadap peristiwa 8 tahun lalu, katanya dikutip dari Youtube Susno Duwaji, Jumat. Selain itu, Menurutnya hal itu juga membuktikan bahwa alat buktinya belum kuat. Dengan adanya keterangan-keterangan berbeda, maka posisi keterangan saksi sebagai alat bukti itu tidak terlalu kuat atau lemah, jelas dia. Kemudian soal foto pegi setiawan bersama dua orang wanita di sebelahnya, menurut dia belum ada kaitannya dengan pembunuhan berencana. Tidak dijelaskan apa pegi setiawan sedang merencanakan pembunuhan atau sedang melakukan pembunuhan atau sedang melakukan ruda paksa, karena pasal itu yang disangkakan. Jadi hanya foto yang diperlihatkan, bebernya. Untuk itu, lanjut dia, dari alat bukti foto dan keterangan saksi, belum ada penjelasan lain yang menguatkan pegi setiawan tersangka. Mudah-mudahan pada pra-peradilan ditunjukkan semua bukti, kata dia. Menurutnya, perlu adanya alat bukti forensik dan yang lainnya untuk mendukung pegi sebagai tersangka. Sebab jika hanya bukti yang ditunjukkan Sandi ke publik, itu belum kuat. Kalau hanya berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan putusan grasi, putusan sidang pengadilan bahwa mereka telah inkrah visum, laporan polisi, dan sebagainya, itu saya rasa kurang kuat untuk menentukan pegi setiawan sebagai tersangka, tandasnya.